Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara masuk akun TikTok dengan nama pengguna terbaru ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang bingung mau masuk atau ingin buat akun TikTok pada aplikasi TikTok versi terbaru ya. Di sini caranya mudah banget. Tonton tutorialnya berikut ini. Nah, kita buka aplikasi TikToknya. Di sini saya sudah masuk akun TikTok ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya sudah masuk akun TikTok seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kalau mau masuk pakai nama pengguna, klik aja tambah nama atau tanda bawah ini. Klik aja. Nah, tambah akun. Nah, di sini kita tambah akun aja. Kita mau masuk akun TikTok ya, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ini kita mendaftar ya, teman-teman. Nah, kalau mendaftar itu kita bisa pakai email atau bisa pakai nomor telepon. Ini nomor telepon. Nah, dan ini email. Tidak ada username. Kalau username itu masuk ya, teman-teman. Di sini ada sudah memiliki akun, klik aja masuk. Nah, di sini kita pakai yang atas sendiri ya teman-teman. Gunakan nomor telepon, email atau nama pengguna. Jadi kita pakai username yang atas sendiri. Klik. Nah, di sini nomor telepon ya teman-teman. Caranya pakai nama pengguna atau email, geser aja atau diklik di sini. Nah, di sini kita bisa tempel username-nya. Username-nya ini atau kita ketik aja, setelah itu klik lanjutkan. Nah, di sini kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kalau sudah masukkan password atau kata sandi, klik aja masuk ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, dia sudah masuk seperti ini. Saya lihat, kita klik gambar profil dan kita sudah masuk akun TikToknya pakai username atau nama pengguna ya teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.